Hai, sahabat, kembali lagi di channel Status Artis. Kali ini saya akan menyajikan kabar-kabar terbaru, terpercaya dan teraktual di kalangan artis tanah air. Sebelum menonton video ini, yuk bantu Mimin dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru dari channel ini. Selamat menyaksikan. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah diundang untuk menjadi tamu spesial di acara resepsi pernikahan konglomerat sekaligus Sultan Bali. Dalam rangka acara tersebut, Sultan Bali menghadiri YouTube top tanah air yakni Atta Halilintar di sebuah istananya. Sultan Bali lagi-lagi mengundang artis ternama untuk mengisi di acara resepsi pernikahannya. Satu di antaranya YouTube yang suaranya merdu yang diundang adalah Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Penampilan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah sangat memukau dengan balutan jas yang sangat mewah. Lewat keterangan foto yang diunggah oleh Atta Halilintar di Instagram pribadinya, ia mengaku berterima kasih kepada konglomerat sekaligus Sultan di Bali itu. Bahkan ia menuliskan edan ei untuk mengungkapkan rasa kagumnya. Pria kelahiran Pangkalan Brandan itu mengungkapkan rasa kagumnya. Pria kelahiran Pangkalan Brandan itu juga tidak ketinggalan menyebutkan YouTube yang diminta oleh sang konglomerat. Pemirsa, bersama Status Artis kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Yuk simak berita yang kedua. Aurel Hermansyah diam-diam membeli tas Hermes Constance Croco merah yang harganya ditaksir mencapai 717 juta rupiah. Atta Halilintar yang menyadari hal itu penasaran dan bertanya kepada sang istri. Kok kayak ada sesuatu yang baru ya? Sayang, kamu belanja lagi. Beli baru lagi? Tanya Atta Halilintar di kanal YouTube